Pas banget. Ada yang suka pesmol ikan mas? Nah, ini dia bumbu-bumbunya ya. Oh ya, ikan masnya itu udah saya marinasi dari semalaman ya. Nah, ini dia langsung saya goreng aja. Oke, lanjut bumbu yang sudah dihaluskan langsung saja ditumis dan ini ditumis sampai benar-benar wangi. Setelah itu masukkan daun salam, serai dan juga daun jeruknya. Oke, lanjut masukkan kasih cabe dombanya dan kasih air secukupnya, kasih juga santan, aduk-aduk. Setelah mendidih lalu masukkan ikan mas yang sudah digoreng. Nah, penampakannya seperti ini ya, udah bikin lapar banget. Dan jangan lupa kasih daun bawang biar wangi ya. Oke, selanjutnya aku mau bikin sambal tauco. Nah, ini dia ada bumbunya. Bumbunya simpel sih, cuma ada garam, penyedap rasa, dan sedikit gula. Yang penting kan ada si tauconya itu. Nah, ini dia langsung aja kita goreng si sambalnya. Nah, ini udah agak wangi gitu. Ini udah menggoda sih, apalagi udah ditambah tauconya. Tambah wangi, ini udah bikin lapar banget. Yuk, kita makan bareng-bareng. Halo, Balai Tuang. Kita makan-makan lagi ya. Kali ini spesial banget kita makannya nih, menu Sundaan banget ya. Dan di sini ngelunasin yang request ya, minta sambal tauco nih, sambal tauconya ya pakai cabe hijau, terus katanya enak pakai tahu dan ini ada tahunya ya. Nah, di sini ada lalapan nih. Tuh. Batang pepaya ini apa, batang pepaya yang direbus ya. Tuh, gede banget ini, super jumbo. Terus di sini ada 1 kg ikan mas yang di pesmol ini, benar-benar Sundaan banget sih teman-teman, dan ada lalapan juga pastinya, terong ya. Terus ini ada kemanginya nih, beh mantap banget. Ya udah kita langsung makan aja, tapi seperti biasa sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pindahin dulu ya ke tengah nasinya biar enak. Yuk tuang, cobain dulu ya si sambal tauco sama tahunya. Tuh, bismillah. Pedas, ngeunah pisan. Sambal tauconya. Nyengat euy. Oh ya, ini maaf banget ya, berisik. Pas banget. Bongol pepaya ya, bismillah. Direbus terus pakai, dipakein sambal tauco, enak banget.
Pahit tapi enak. Aing mah cucukna, loba cucukan ikan mas mah euy.
Alhamdulillah. Kenyang banget.